pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar kuota haji untuk masyarakat Aceh bisa ditambah. Namun hal tersebut belum tercapai karena kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sedang membangun infrastruktur. Tak hanya untuk Aceh, kuota haji untuk semua negara pun ikut terpangkas. Upaya yang dilakukan pemerintah Aceh adalah menjawab keinginan masyarakat dalam beribadah haji ke Mekah. Tingginya minat masyarakat untuk menyempurnakan rukun Islam ini bisa dilihat dengan waiting list jamaah yang terus bertambah. Hingga Juni 2016, jamaah haji asal Aceh yang telah mendaftar mencapai 78.000 lebih jamaah. Gubernur meminta agar masyarakat bersabar. Nantinya, saat pembangunan infrastruktur di Arab selesai dibangun, kuota jamaah haji untuk Aceh dapat ditambah. Kepada para petugas penyelenggara haji Embarkasi Aceh, Gubernur meminta agar membantu sepenuhnya para jemaah melalui pembinaan, penanganan, dan pelayanan yang baik. Saya atas nama saya asisten dari Sekda Aceh atas nama Gubernur Aceh dan profesi berhenti saudara-saudari sebagai panitia penyelenggara haji PPIH Embarkasi. Embarkasi Aceh tahun 1437 Hijriah atau 2016 Masehi sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sedang membangun berbagai infrastruktur di negara sehingga memaksa kuota haji berbagai negara harus dikurangi. Untuk tahun ini, kuota haji hanya 3.111 jamaah reguler, ditambah tim petugas haji daerah sebanyak 29 orang, sehingga total jamaah haji hanya 3.140 orang. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk melobi pemerintah Arab Saudi terkait masalah kuota ini. Namun harapan itu belum tercapai karena kondisi yang belum memadai di negara ini. Kita berharap masyarakat dapat memahami situasinya sehingga tidak menimbulkan kesan negatif kepada pemerintah. Untuk itu, semua pihak di bawah bersama seraya berdoa agar pembangunan sarana haji di Arab Saudi cepat selesai sehingga kuota jemaah haji kita dapat. Kita ada 3 kali makan, 2 kali onfield, 1 kali snack. Dalam fase pertama kita ada 2 choice juga pilihan, ada ikan, ada fish, ada chicken. Pagar kedua juga kita 2 choice pak, ada ikan, ada daging. Jadi nanti kita akan sajikan yang ini sudah kita ganti khas Aceh pak. Jadi pemandunya ini ya. Jadi kita ganti tradisi tatari. Nah, ini rumah dan bus akan disajikan pada saat servis makanan pesawat kami. Jangan ayam waktu kembali. Ada latihan di rumah. Kita udah ada ikan pak. Ada ikan. Kita pilih ikan.